Kalau imam batal nak buat macam mana? Tak ada buat apa-apa, keluar daripada saf, imam keluar. Tak payah katalah saya batal dah, tak payah, keluar. Makmum sudah faham, awak sudah batal. Adalah sebab tu. Nang, nek ada sebab. Dan makmum, makmum sah menerulkan semayang seorang-seorang sampai habis. Cuma ulama fiqh kata afdal, lebih baik jika ada seorang yang menggantikan imam. Faham? Jika sedang tahiyat awal semayang maghrib, imam bangun keluar. Faham? Dah kan baru kita duduk tahiyat. Nah, macam mana? Maka baca tahiyat dulu boleh, nanti bila berdiri ganti. Dan jika dalam tahiyat pun nak pergi boleh. Nyana tengah duduk tahiyat, imam lari, berdiri, berjalan dan duduk. Diri, berjalan, duduk itu tidak dikira. Kan? Ha, nampak? Tapi perbuatan itu tatmimus solah, menyempurnakan sembahyang, tidak batal. Faham? Ha, jangan mengesok pula dalam tahiyat. Ha, lulung habis kapek-kapek lagi.